Kepala terang. Ya. Bagus. Assalamualaikum, nah selamat datang channel Kampung Elektrik. Langsung saja untuk video kali ini teman-teman ya. Ini ada aki 6 volt, ini sudah soket. Ini aki mobil mainan ya, 6 volt. Ini sudah enggak mau nyala ya ini. Ini bisa juga terjadi ya, karena airnya ini sudah kering ya. Air zul, asam sulfat teman-teman ya. Ini bisa diisi dengan air zur apabila sel-selnya masih bagus teman-teman. Kalau selnya sudah jelek ya sama saja, tidak bisa berfungsi secara normal lagi teman-teman. Ini akinya 6 volt 7 ampere ya. Sediakan air zur ya, ini air zur yang berwarna merah teman-teman ya. Ini ya, kalau ada tutupnya ya dicongkel saja, dicopot, lalu kita tambah dengan air zur teman-teman. Saya pakai suntikan ya, menambahnya jangan terlalu banyak ya, ya hanya basah-basah saja teman-teman seperti ini. Cuma basah saja ya. Nah ini sudah masuk teman-teman ya. Apa sedikit lagi ya. Dimasukkan. Nah. Apabila selnya masih bagus, ini bisa fungsi secara normal lagi, teman-teman. Nah, dibersihkan ya ini, seperti yang basah-basah ini ya. Karena ini kalau terkena tangan gatal-gatal ya air ini. Seperti ini, kita coba cek dengan multimeter ya. Ini 6,5, dan saya akan coba nyalakan ini tanpa mengecas ya. Dan saya akan coba nyalakan lampu ini tanpa dicas, apakah bisa mau nyala. Ternyata belum bisa nyala teman-teman ya. Ini terpaksa dicas ya, karena sudah terlalu lama nggak terpakai ya. Padahal ini ada voltasenya ya, itu 6 volt, tapi nggak bisa nyalain ini ya. Apa mungkin ini ya, antar selnya sudah ada yang korosi teman-teman. Nah, saatnya dicas ya. Ini dicas dengan tegangan 6 volt lebih, 7 volt sampai 8 volt ya. Dengan trafo 2 ampere, kalau menggunakan trafo ya. Nah ini selesai saya cas ya, kurang lebih sekitar 1 jam ya, 1 jam sampai 1,5 jam. Ini saya akan coba untuk nyalakan ini ya. Ini ada dinamo, ini dinamo 12 volt atau 6 volt ya, saya kurang tahu. Ini lampunya ya, bulbnya 12 volt yang itu. Saya akan cek tegangannya dulu, 6,40 ya. Nah, bagus ini sudah ya, 6,4. Saya akan coba ini lampu bulbnya teman-teman. Nah, bisa nyala terang ya. Bagus untuk menyalakan sebuah dinamo teman-teman, karena ini itu aki untuk mobil mainan, mobil yang bisa dikendarain. Nah ini ya, sudah kuat teman-teman tenaganya. Nah, karena ini 7 ampere ya. Sudah mantap teman-teman. Nah cukup sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum, salam elektrik.